بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa turhamun para muslimin rahimakumullah kita lanjutkan pelajaran atau pembacaan tafsir dari surah Yunus yang pada pertemuan terakhir kita sudah membicarakan ayat yang ke-12 dari surat Yunus yang berhubungan erat dengan ayat di belakangnya yaitu ayat 13 kalau pada ayat yang ke-12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi Wa idha massal insana الدر دعانا لجنبه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مرك ان لم يدعنا الى ذر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون yang makna ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari kumpulan ulama-ulama tafsir kesimpulannya seperti ini ya pada ayat ke 12 ya ini ayat berapa ini ini ayat 11 eh, ini ayat 12 tadi yang saya baca ayat 12 ya betul ya iya 12 jadi kata para ulama makna ayat tadi wa dan apabila asobal insana menimpa manusia manusia yang mana kalau dalam tafsir disebut al insan al kafiro manusia yang kafir tapi ulama mufasirin mengatakan al insan di sini adalah al insan al musrifa manusia manusia yang melampaui batas ya sama saja al musrifun manusia yang, manusia yang melampaui batas ya orang orang kafir itu kalau orang beriman tidak melampaui batas orang beriman itu hidup di dalam batas-batas Allah. Jalannya lurus, kanan kiri mereka tidak berani melanggar. Ada jalan lurus, shirotol mustaqim, itu yang ditempuh oleh orang beriman. Nah kalau orang kafir bisa ke kanan bisa ke kiri pokoknya menyimpang dari jalan yang lurus. Ke kanan menjadi ekstrim kanan, ke kiri jadi ekstrim kiri. Orang yang beriman muktasid Ya, orang yang beriman itu kalau istilah, kalau boleh meminjam istilah orang sekarang moderat. Jalannya itu lurus. Apabila menimpa pada manusia yang melampaui batas, ya al-musrifa, al-insan al-musrifa, apabila menimpa kepada manusia yang melampaui batas ala nafsihi melampaui batas atas dirinya berlebihan berbuat yang berlebihan yang perbuatan itu akan menimpa pada dirinya sendiri. Orang kafir, kekafirannya itu akan merugikan dia sendiri. Orang beriman disebut oleh Allah al-muflihun, orang yang beruntung. Keberuntungan orang beriman juga akan lari atau menuju kepada orang beriman itu sendiri. Ya. Apabila menimpa kepada manusia yang berlebihan berlebi tadi, yang berlebihan berlebi melewati batas atas dirinya, apa yang menimpa dia? Marodun penyakit, ausuun atau kejelekan, ausu halin atau ke keadaan yang buruk, ya, suu kejelekan, halin hal keadaan. Ini sudah masuk bahasa Indonesia nih. Hal. Apa halnya? Apa keadaannya? Apa? Masalahnya, ya, kalau menimpa mana-mana, saya menimpa tadi, amarodun penyakit ausu halin atau keadaan-keadaan yang buruk. Tak, dia menduk, dia berdoa kepada kami, berdoanya mutazalilan dalam keadaan merendah, mutabornian dalam keadaan yang merendah, kadoru berdoa kepada kami mutajian ala jambihi dalam keadaan berbaring pada lambungnya yakni berbaring dalam keadaan berbaring Au idan atau dalam keadaan duduk Au iman atau dalam keadaan berdiri dia berdoa kepada kami ketika keburukan untuk penyakit menimpa kepadanya rajaa ah, karena dia mengharapkan ya ayuzala agar dihilangkan yuzala zala zulu itu anu hmm, apa namanya ya meninggalkan itulah <coughs> apa namanya, bisa juga diartikan menimpang bisa diartikan bergeser la tazalu kodama abdin tidak akan bergeser dua telapak kaki hamba yaumal kiamati di hari kiamat hatta yus'alu anha sampai Ditanya dari hamba tadi, "An umurihi tentang umurnya nanti, manusia berdiri di hadapan Allah dan tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sampai ditanya oleh Allah empat perkara tentang umurnya. Berapa lama dia beri, diberi umur oleh manusia di akhirat nanti? Untuk apa saja umurnya dia habiskan?" Ditanya nanti, kamu dikasih umur sekian lama, keempat untuk apa? Ya, ditanya tentang umurnya, ditanya tentang apa namanya? badannya dipakai untuk apa? ditanya tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia habiskan? dan ditanya tentang apa lagi, Pak? umurnya badannya hartanya ilmunya dipakai untuk apa saja? dia, dia diberi oleh Allah ilmu. dipakai untuk berbuat baikkah ilmunya tadi atau dipakai, dipakai untuk berbuat jahat? Karena manusia diberi oleh Allah ilmu ada dua kemungkinan dipakai ilmunya untuk berbuat baik atau dipakai untuk berbuat jahat <coughs> itu begitu. Nah nanti tidak akan bergeser eh manusia akan di, akan berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap karena dia berharap ayuzala untuk digeser atau dihilangkan mabihi apa yang ada padanya minat mindurin dari sesuatu kemadharatan atau penderitaan. Ketika manusia menderita, sakit, berdoa terus kepada Allah dalam segala keadaannya. Baik dalam keadaan berbaring, duduk maupun berdiri dia selalu terus. Tapi kata Allah, falam mastajabna du'a'ahu, falam mastajabna. Maka ketika kami sudah mengijabai, memperkenankan du'a'ahu doanya. Wa anzalna, eh, wa az, wa azalna. Dan kami sudah hilangkan, kami Kelincirkan kami, geser, Mabihi apa yang ada padanya, Mindurin dari penderitaan itu, Dari suatu penderitaan, maka dia pun berjalan terus ala di atas, Atau dalam keadaan makana alehi, Apa yang ada atas dirinya. Jadi ketika dia menderita, Dia berdoa terus, Tapi ketika penderitaannya sudah dihilangkan, dia berjalan seperti apa adanya sebelum dia kena musibah atau kena penderitaan tadi. Ya. Tidak mendekat lagi kepada Allah, tidak berdoa lagi kepada Allah. Kaan seolah-olah dia lamia donguna, ya tidak pernah berdoa kepada kami. Likasfi untuk menghilangkan, likasfi durin untuk menghilangkan penderitaan yang asobahu menimpa kepadanya. Kula, uh, kama sebagaimana kata Allah, Zuyina lihadal muadrit. Sebagaimana dihiasiatkan kepada orang yang berpaling ini, ya orang yang melampaui batas ini tadi, ya bagaimana ke, ke, dihias-hiaskan? Apa yang dihias Apa yang dihias kepada orang yang seperti ini? Al istimror, al istimroru keadaan yang terus menerus seperti yang biasanya dia dia jalani dalam kehidupannya yaitu terus menerus fidolalihi dalam kesesatannya ya sebagaimana dihias-hiaskan kepada orang yang ber yang berpaling ini dari berpaling dari Allah berpaling dari kebenaran keadaan dia terus menerus dalam kesesatannya Zuyina dihias-hiaskan seperti itu juga... Lil mutajawijina... Lil musrifin maksudnya... Lil mutajawijina... Li kepada al mutajawijina... Orang-orang yang menerjang batas... Yang melampaui batas... Yang melanggar... Lil hududi kepada batas-batas Allah... Melanggarnya bikufrihim dengan sebab kekafiran mereka maka nu apa yang adalah mereka ya malunahu biasa mengamalkannya atau menjalaninya atau memperbuatannya memperbuat memperbuatnya apa yang dilakukannya minal kufri berupa kekafiran wal maasi dan kemaksiatan pala ya nahu maka mereka tidak meninggalkannya jadi waktu menderita dia berdoa mendekat sekali nggak berbuat maksiat nggak berbuat kafir berdoa terus dengan harapan Penderitaannya hilang, tapi begitu dihilangkan penderitaannya, balik lagi dia seperti keadaan semula, terus dalam kekafirannya, terus berbuat maksiat, tidak meninggalkan perbuatan kafir, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, itu umumnya manusia. Nah, kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jangan jadi manusia yang seperti itu yang baru ingat kepada Allah ketika menderita. Ya, kalau sudah hilang penderitaannya terus lupa, kita jangan begitu. Kita ini diajari oleh Allah ingat dalam segala keadaan. tuflihun. Itu dalam Dan ingatlah kalian selalu kepada Allah dengan ingat yang banyak, jangan sedikit ingatnya supaya apa? supaya kamu beruntung, kamu hidup jadi orang yang beruntung. Beruntung itu maksudnya beruntung di akhirat sana nanti, bukan beruntung di dunia. Ya, beruntung di akhirat. Karena kita cari nih akhirat. Kita hidup ini tuh mencari akhirat, Pak, bukan mencari dunia. Dunia enggak usah kita cari, akan akan kita dapat kok. udah itu harus kita tanamkan keyakinan seperti itu. Kalau kita hidup mencari akhirat, dunia akan datang kepada kita. Itu janji Allah kepada kita. Tapi kalau kita hidup mencari dunia dengan meninggalkan akhirat, ah, dunia yang kita cari belum tentu dapat, akhirat sudah pasti nggak dapat. Itu loh Pak, bedanya. Jadi kalau kita hidup mencari akhirat, dunia akan kita dapat, sudah yakin itu. Yakin banget 100, 100%. Bukannya 100 persen kata orang sana Kalau boleh minjam istilah mereka 1000 persen Bukannya 1000 persen itu enggak ada Adanya 100 persen tuh ini untuk mubalaghah untuk apa namanya ya hiperbol, kata-kata hiperbola. Jadi gitu saudara-saudaranya. Ketika kita dalam keadaan longgar, kita ingat kepada Allah. Dalam keadaan sempit juga ingat kepada Allah. Belajar begitu itu. Kalau kita dalam keadaan longgar seperti ini, nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada kesedihan, nggak ada penderitaan, badan sehat, duit jalan terus, datang terus, kita ingat terus kepada Allah. Nanti dalam keadaan situasi terdesak Allah akan ingat kita, itu manfaatnya. Di dalam keadaan menderita Allah akan nolong kita. Di saat tidak ada yang bisa menolong kita datang pertolongan Allah. Yakin, yakin, yakin sekali. Loh ya, ini sudah pegang ini, ini kunci kehidupan ini. Ini yang pelajaran seperti ini tidak akan kita dapat di pelajaran sekolah, di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, tidak akan kita dapatkan ilmu seperti itu kecuali dari Al-Quran. Lalu, pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau ada manusia yang seperti itu tadi." menimpa kepada dia penderitaan dia ingat kepada Allah ketika penderitaan itu sudah dihilangkan dia kembali kepada keadaan semula seolah-olah belum pernah berdoa kepada kami seolah-olah belum pernah meminta kepada kami ya begitulah perbuatan mereka yang melampaui batas perbuatan mereka dalam kekafiran dalam kemaksiatan dibikin oleh Allah seperti perbuatan yang baik-baik saja seperti perbuatan yang yang apa indah nggak apa-apa bagus kami buat seperti itu ya. ini tadi kata Allah ya ini loh begitulah Muhammad zujinalil musrifin dihias-hiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas itu maka nuyak malun apa yang mereka perbuat jadi kadang-kadang Allah berbuat seperti itu membuat manusia memandang perbuatan buruknya sebagai perbuatan baik, sebagai perbuatan yang tidak apa-apa. Jadi sekarang ini lagi ngetren ini ya, merubah konstitusi itu itu dilarang keras itu dalam aturan negara. Melanggar konstitusi itu bu, hukumannya dipecat dari jabatannya. Tapi oleh Allah dibikin oleh mereka, dibuat oleh Allah dalam pandangan mereka tidak apa-apa, itu contoh aja itu cuma merubah konstitusi yang di dalam pandangan Allah nggak ada nggak ada nggak ada efeknya artinya maksudnya saya nggak ada efeknya itu terserah kamu mau apa kamu mau rubah konstitusi kamu mau apa itu di akhirat nanti ada perhitungannya perhitungannya bukan perhitungan karena melanggar konstitusi karena orang yang melanggar baik melanggar undang-undang atau melanggar aturan Allah itu nanti di akhirat akan ada persoalan. Tapi mereka memandang itu sebagai perbuatan yang tidak apa-apa, nggak -apa, -apa, apa Ya. Nah, lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ahlaknal quruna min qablikum lam

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين umma ja'alnakum khala'if fil ardh min ba'dihim linunthurakaifata'malun dua ayat ini Bapak Ibu Saudara oleh ahli tafsir Ibnu Katsir dijadikan satu pembahasannya karena menurut Ibnu Katsir dua ayat ini berhubungan erat Sebagaimana ayat ini, dua ayat ini pun berhubungan dengan ayat yang di depannya. Jadi ayat ini berbunyi begini, Walakode dan sungguh-sungguh, dulu waktu kami ngaji, guru kami mengajarinya, Menterjemahkan Al-Quran itu menurut apa adanya yang tertulis dalam Al-Quran. Wa artinya dan, la artinya sungguh, kode artinya juga sungguh, jadi beliau menjadi kami mengatakan, wala dan sungguh-sungguh dan benar-benar ahlakna kami telah membinasakan Al generasi-generasi itu Al jamak dari Al -Qurnu. kata jamak dari Isim mufrad al kornu, al kornu itu generasi. Nabi mengatakan, khairul kurni, eh. khairul kuruni korni, khairul kurun sebaik-baik generasi-generasi itu korni adalah generasiku. Sumbaladinayalu nahum kemudian generasi yang mengiringinya. Sumbaladinayalu nahum kemudian generasi yang mengiringinya. Jadi generasi yang terbaik adalah generasi nabi dan para sahabatnya. Generasi orang Islam terbaik itu generasi beliau dan para sahabat. Sumbaladinayalu yalunahum kemudian generasi di belakangnya, generasi para tabi'in. Kemudian ya lunahum, kemudian generasi para tabiut tabi'in. Habis itu sudah generasinya rusak, sudah. Orang Islam mulai rusak, baik dalam ibadahnya, baik dalam politiknya, dalam masyarakatnya, itu sesudah para tabiut tabiin. Jadi tahun 300 hijrah ke belakang, itu generasi yang mulai rusak, mulai ada bid'ah, bid'ah, mulai ada segala macam itu ya, di belakangnya para tabiut tabiin. Kalau orang salafi bilangnya generasi salafus Saleh itu orang teman-teman kita dari salafi itu. Konon katanya salafi juga mendukung Anies. Katanya yang selama ini mereka nggak pernah peduli dengan pemilu. Nggak peduli dengan pemilu tapi begitu terpilih pemimpin disebutnya oleh mereka sebagai Amilul Mukminin. Ya begitu manusia. Kalau kata-kata Gus Bahak ngaji ini ora tutup. Kalau ngajinya belum selesai, ya begitu. makanya kita ngaji harus sampai selesai, Pak. Kalau saya belum mati, jangan 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 berhenti sampean. Kecuali ngaji ke tempat lain, dan yang dikaji Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Ya, jadi. Nah, sudah mati pun juga jangan ber, jangan berhenti ngaji sampai ya. Insya Allah akan ada penggantinya nanti. Ya, penggantinya siapa ya belum tahu aku. Ya sudah kembali ke sini ya. ada ahlakna kena dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan al kuruna generasi generasi itu yang adanya mingko dari sebelum <Sessim> kalian. Lama zolamu, lama ketika zolamu mereka telah berbuat zolim. Jadi kalau generasi-generasi, umat-umat -generasi, ya terdahulu, mereka sudah kami binasakan itu. Ketika mereka telah berbuat zolim. Puncak pada puncak kezolimannya, kami binasakan. Fir'aun itu loh Pak, Fir'aun itu lambang penguasa yang abadi sampai hari ini. Masih jadi lambang penguasa yang hebat. Yang apa yang dia ucapkan jadi undang-undang, itu firon. Ya sama seperti sekarang, apa yang diucapkan oleh seorang presiden, apakah namanya kepres, karena impres, jadi aturan, kadang-kadang kepres sama impres tadi, melanggar aturan yang di atasnya, enggak peduli, atau perpu. Keluarkan oleh seorang presiden, itu bisa merubah peraturan yang di depannya, di atasnya. Firon itu lebih daripada itu. Tapi akhirnya apa? Akhir hidupnya gimana, Mati ngenes. Kalau kata orang Jawa ngenes, ngenes itu bahasa sini apa, ya, Pak? Ya? Apa, Pak? Pak, Pak Nanang yang sudah lama di sini, yang ngerti bahasa sini, ngenes itu apa, Pak? Hah? Mati lamas. Ya <mati matinya kayak gitulah Fir'aun itu. Padahal dulu penguasa tertinggi itu Fir'aun itu. Dia menguasai bidang eksekutif, legislatif, dan judikatif. Jadi ketiga bidang yang kata orang sistem demokrasi ini, itu di tangan Fir'aun semua itu. Sebetulnya itu enggak salah Pak. Tiga kekuasaan itu ada pada satu orang, itu enggak salah. Kalau yang dia pegang itu Al-Quran dan Sunnah rujukan utamanya Al-Quran dan Sunnah orang boleh menguasai tiga bidang tadi boleh sebetulnya yang tidak boleh kan menurut sistem demokrasi sistem demokrasi itu sistem ala Barat itu bukan ala Islam itu jadi sebenarnya yang nggak ada salahnya sih menurut kacamata Islam tapi dalam Islam ada yang tidak ada dalam sistem demokrasi apa itu musyawarah. Orang kita sekarang bilang musyawarah. Jadi hal-hal yang diperselisihkan oleh eksekutif, judikatif, dan legislatif itu dimusyawarahkan. Yang jadi pegangannya tetap rujukan utamanya adalah Al-Quran. Permusyawaratan tadi, permusyawaratan yang tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu baru boleh. Ya kembali ke sini sudah. Saya ngomong gini sampai bisa nerima atau enggak aku enggak tahu. Sampai paham apa enggak aku enggak tahu. Mudah-mudahan paham. ya. Yeah. Jadi kata Allah dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan generasi-generasi sebelum kalian lama ketika mereka telah berbuat zalim wajah dan telah datang kepada mereka rusuluhum rasul rasul mereka awas jangan sampai salah baca nih bukan rosuluhum, rusuluhum rusuluhum rusulu rusul rusulu atau rusulun itu bentuk jamak dari rasulun kalau satu orang rasulun satu orang rasul satu orang utusan Allah kalau rusulu ini rasul rasul Walam hum dan telah datang kepada mereka umat-umat yang sebelum kalian wahai Muhammad rusuluhum, rasul-rasul mereka yang Allah utus bil dengan membawa bukti-bukti yang benar kebenaran-kebenaran wamakanuliyu kebenaran. minu wama dan tidaklah kanu ada mereka dan mereka tidaklah ada liu minu kepada beriman mereka tidak mau beriman sudah datang Rasul-Rasul Allah kepada mereka dengan buah bukti-bukti kebenaran yang datang dari Allah kebenaran tadi bisa berupa mukjizat bisa berupa kitab Allah ya tapi mereka tidak mau beriman kadzalika demikianlah <tuh> wahai Muhammad najazi kami akan membalas kami akan memberi balasan al al mujrimin kepada kaum yang berdosa itu ini ayat 13 ya dalam kitab tafsir ini dalam tafsirnya ayat 13 ini coba mudah-mudahan saya sudah sempat mengetik ya tuh mudah-mudahan oh ini ada Nih. Wala dan sungguh-sungguh. Nih, wa. Ini. Ini al-wawu. Namanya huruf wawu. Wawu di sini adalah al-wawu istiqnafiyah. Wawu sebagai huruf permulaan. Bisa diterjemahkan, bisa dianggap tidak ada. Ini kalimat pendahuluan, kalimat permulaan, kalimat awal. Ya. Jadi wala kode sungguh-sungguh, nah, begitu juga boleh tapi kalau guru saya tetap harus diartikan. walakot dan sungguh-sungguh nah ini 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 la bunyinya la ini, ini ada walam ini huruf lam ini lam di sini wakinatun fi kosmin ini lam ini adalah jatuh sebagai atau pada sebagai jawabnya kosam jawab dari kosam yang mahzuf kosamnya tersembunyi tidak ada di sini di depan di dalam ayat tadi di depannya ya. Nah ini lam ini sungguh sebagai jawab kosamnya. Sungguh gitu artinya. Terus kode ini, kode ini adalah wa kode dan kode ini harfu tahkikin huruf tak tahkik huruf penguat. Makanya diartikan kode itu sungguh. Kode itu kata-kata kode itu bisa berarti sungguh, bisa berarti kadang-kadang. Bedanya bagaimana? Bedanya, kalau di belakangnya kod ini, di belakangnya kod ini fi'il, madi, ahlak, ahlaka, ahlaka ini fi'il madi, wajahnya afala, ya. Jadi, kalau di belakang kod ini fi'il madi, maka arti dari kod ini adalah sungguh. Tapi kalau di belakangnya kot ini fiil mudhari, maka artinya kadang-kadang. Dari mana taunya gitu dari pelajaran bahasa Arab. <guruh> ya saya taunya juga dari pelajaran bahasa Arab. Jadi kembali ke sini tadi ya. di sini adalah huruf tahkik ini artinya kod sungguh. Nah ini ahlakna madin wafailuhu ini fi'il madi dan fa'ilnya fa'ilnya na. Berasal dari nahnu. Ya. Jadi ahlakna kami telah membinasakan madin wa fa'iluhu al-quruna. Al-qurun ini maf'uluh. Madin wa fa'iluhu wa maf'uluhu dan maf'ulnya al-qurun ini maf'ulnya kami telah membinasakan generasi-generasi makhluk itu objek ya wal jumlah tuh dan kalimat ahlak nal kurun ini kalimat yang atau jumlah yang lama hal lalaha tidak ada baginya ikrobnya di anaha jawabu kosmin karena dia merupakan jawab kosam ya terus kosamnya tersembunyi dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan mingko belikum dari sebelum kalian kalimat ini kedua kata ini kalimat min dan koblikum ini muta'alikon kedua kalimat ini berhubungan biahlakna dengan kalimat sebelumnya dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan sebelum kalian wal -kaf dan huruf kaf huruf kaf mana ini pada kum ini ini mudofun ilai ya ini mukobli ini mudhof kum mudof ilai ya dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan generasi-generasi sebelum kalian lama ketika zalamu mereka telah berbuat zalim. Ini lama ini dorf zaman, dzaraf zaman. Lama ketika dari waktu ketika apa? Ketika mereka Muhammad telah berbuat zolim, kami binasakan. Dan mudah-mudahan yang terjadi di 2024 nanti, ketika mereka yang telah berbuat zolim di negara ini berkuasa tapi berbuat zolim, Allah binasakan nanti. Itu doa kita. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah sudah bilang gitu. Ya, walakwa da ahlak kenal kurunaminko belikum lama zalamu. Dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan sebelum kalian, wahai Muhammad, generasi-generasi sebelum kalian dulu, umat-umat sebelum kalian dulu. Satu generasi itu biasanya berapa, berapa tahun? Bukan, ada yang bilang sepuluh tahun, ada yang bilang satu abad. itu abad itu berapa? 100 tahun. <laughs> Jadi kadang-kadang Allah membiarkan manusia dolim berkuasa, tapi ada waktunya nanti mereka akan dibinasakan. Nah doa kita, Allahumma liqin, Kubarok, Allah binasakan ini orang-orang besar yang sombong. Hmm, ya kan orang besar biasanya sombong, pak. Orang kalau sudah merasa diri besar Pasti sombong dia nah, Makanya kita tidak boleh sombong Walaupun kita orang besar Itu ajaran Islam itu begitu Makanya Nabi Muhammad SAW itu Tawadu Umar bin Khattab, Abu Bakar Tawadu penguasa tapi tawadu Enggak sombong Umar bin Khattab penguasa tapi tawadu Tunduk kepada Allah, merendah kepada Allah ya, Tidak takabur saya ulangi, saya ulangi ya. Walakoda ahlak kenal walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ini madin wa sama ya waja'at hum rusuluhum dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka ini juga madin ini waja'at dan telah datang hum kepada mereka nah, hum ini disebut alha walha maf'uluh ha huruf ha ini adalah maf'ulnya kalimat ini yang al-muqaddam yang didahulukan maf'ul tapi letaknya didahulukan biasanya kalau di belakang fiil itu fa'ilnya baru maf'ul itu susunan yang lazim yang normal tapi Allah mendahulukan bukan rasulnya sebagai fa'ilnya ya tapi yang didahulukan maf'ulnya dan sungguh telah datang kepada mereka mereka ini maf'ul muqaddam maf'ul yang kedudukan didahulukan wa rusuluhum dan rusul-rusul mereka fa'iluhu sebagai fa'ilnya al muakhir di itu hum ha ini dikata walha dan huruf ha di dalam kata hum ini sebagai mudhofun ilai jadi wajahat hum rusuluhum delan dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil dengan membawa penjelasan penjelasan dengan membawa bukti bukti yang benar ya ini, wa makanuliyu minu wa madan tidaklah ada ni wa dari kata wa al wawu huruf wawu atifah wawu ini waktu atof wa ma dan huruf ma ini mad di sini adalah manafiyah dari arti ma ini artinya tidak Wama dan tidaklah kanu mereka ada adalah mereka ya ini karena wa ismuha kanu ini huruf kana dan isim kananya isim kananya ya hum itu wama kanu dan tidaklah ada mereka liu minu li, nah, li di sini lam alam ini lamul juhud lam ini disebut lam juhud lam yang artinya penentangan. Jadi dan tidaklah ada mereka beriman. Maksudnya mereka tidak mau beriman Muhammad ketika datang kepada mereka Rasul Rasul mereka. Itu kadali demikianlah najzi kami akan membalas. Ini najzi, ini fiil mudhari ini. Ini loh. Dari kata yajzi, jaza Ya jizi jaza khairon semoga Allah membalas kalian kebaikan jaza fi ilmadiinya ya jizi fi ilmu dengan domir huwa. tapi kalau dominnya diganti na nahnu maka menjadi ya jizi menjadi najizzi dan kami akan membalas itu kami akan membalas apa yang kami akan balas kepada Al-Kaumal Mujirimin, kepada kaum yang berdosa itu, jadi siapapun yang berdosa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita berdosa, kalau saya berdosa, Anda berdosa, dan siapapun berdosa, Allah akan balas perbuatan dosa itu. Makanya, kita jangan berbuat dosa, ya pasti akan ada balasannya. Kalau sudah bilang, Ya, nah dari, maka dari itu Saudara sekalian, kita berusaha dalam hidup ini jangan menjadi orang yang diceritakan dalam ayat ini. Siapa mereka? Generasi yang hidup pada zamannya tapi tidak mau beriman. Jadi kita mesti menjadi orang yang beriman, jadi presiden, presiden yang beriman. Dari ketiga calon presiden kita itu beriman apa enggak, saudara teliti itu, cari tahu. Kalau beriman mesti sholat, mesti bisa sholat. Tiga-tiganya itu kita tak cari tahu, itu sholat enggak itu orang ini, cari tahu. Kalau saudara belum tahu, ya jangan dipilih, sholat apa enggak, jangan dipilih. Yang kita tahu dia sholat kita pilih Yang gak sholat jangan dipilih Tuh Orang beriman itu pasti sholat Lalu, Orang yang beriman itu Tidak munafik Kalau orang munafik bukan orang beriman itu Kalau saya munafik Bapak ibu saudara sekalian munafik Saya dan bapak ibu saudara bukan orang beriman Orang munafik itu Ada tanda-tandanya kata Nabi Ayatul munafik Salah sah Tanda orang munafik itu ada tiga atau dalam hati saya Nabi mengatakan ayatul munafik arba tanda-tanda orang munafik ada empat itu kalau empat dari yang tiga tadi ditambah satu kata Nabi kalau tanda orang munafik ada empat yaitu satu apa namanya Ida hadasa kalau dia berbicara kadhaba bohong jadi nanti kita lihat ketika dia berbicara bohong gak dia kalau bohong udah jangan dipilih itu sudah. nuai, <tuh> gampang. Karena itu munafik sudah. Idza hadasa Orang munafik itu apabila dia berkata berbohong. Terus wa tumina dan apabila dia diamanati dipercayai khana, dia berkhianat. Di antara mereka ada yang berkhianat enggak? Kalau ada, udah jangan dipilih itu aja sudah gampang. Idza hadasa Oh Yang kedua wa idza waada. Yang kedua saya keliru. Urut Urutannya kata Nabi, ayatul munafik, tanda orang munafik itu ada empat. Sang yang pertama idza hadasa kadabah. Kalau dia berbicara berbohong satu. Wa idza waada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, dia mengingkari janji. Di antara mereka ini ada yang mengingkari janji enggak? Ada. Ya itu jangan dipilih yang mengingkari janji itu. Yang ketiga wa idza tumina dan apabila dipercayai diamanati khona dia berkhianat. Yang keempat wa dan apabila dia bertengkar atau bersaing atau berdebat fajaro berbuat dosa berbuat melampaui batas curang berdebat tapi curang tidak fair. Islam mengajari kita sebagai muslim hendaknya kita juga hidup sebagai muslim yang kalau berbicara jangan bohong, kalau berjanji jangan mengingkari janji, kalau diamanati jangan berkhianat, kalau berdebat atau berkelahi atau bersaing jangan curang, jangan berbuat dosa karena itu tanda orang munafik ya. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang berdosa. Kalau orang berdosa pasti akan dibalas oleh Allah. Kadalikana jazil kaumal mujrimin. Demikianlah kami akan membalas kepada kaum yang berdosa itu. Apa balasannya pada mereka? Dan kenapa Allah akan memberi balasan kepada mereka seperti itu jangan kemana-mana kita ketemu lagi besok pagi insya Allah aku lukau lihada astaghfirullahaladzim walakum Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawabur rahim wa sallallahu ala muhammadi wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin